Oke, jumpa lagi bersama Papa Bara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Papa Bara mau trip, tapi kita mau nyeting dulu ya. Bagaimana settingan belanak yang belum tahu, monggo. Kita siapkan pelampung. Yang kedua timah daun ya. Saya pakai PE-nya nomor 1 warna hijau agar nyaru dengan lumut ya. Dan kita siapkan juga swivel atau kili-kili. Fokus anjay, nggak mau fokus bray. Okay, swivel ya. Dan kail nomor 4 bro, jangan terlalu besar, nomor 4 kecil ya. Stopper. Okay. Dan gunting. Oke, kita langsung ikat dulu kailnya. Ini PE nomor 1 ya bray, PE kecil. Saya menggunakan warna hijau agar menyatu dengan lumut. Kita pasang dulu kail. Untuk ikatan seperti biasa, ikatan biasa saja. Seperti ini kita masukkan dulu. Oke, kita sesuaikan. Karena saya menggunakan dua kail ya, kita sesuaikan saja. Kita tekuk. Oke, seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Lalu kita putar ya. Satu, dua, tiga, empat. Oke, 5 juga udah kuat ya. Saya menggunakan 5 kali putaran. Kalian bisa menggunakan 6, 7, 4 juga kuat kok. Kita masukkan lubang ini. Oke, kita tarik perlahan, sesuaikan perlahan ya bray. Karena kailnya kecil banget ini. Oke, tarik yang kencang. Oke, sip. Satu kail sudah terpasang bray. Oke, kita pasang lagi. Untuk ikatan seperti tadi ya, kita masukkan, kita pentokin ya sampai mentok seperti ini. Lalu kita putar. Satu, dua, tiga, empat saja, tidak usah banyak-banyak ya. Kita masukkan ke lubang ini, lubang tekukannya. Nah seperti ini, kita tarik perlahan, sesuaikan bray. Tarik, nah, dia akan mengulur sendiri, jadi ada jarak seperti ini kurang lebih. Oke, kita rapikan sisanya senarnya, jadinya seperti ini bray. Dan kita potong untuk memasang swivelnya atau kili-kili ya, seperti ini. Yang terlalu panjang jarak ke swivelnya, karena belanak ikan atas ya, kita bermain atas, untuk settingan tidak terlalu ini. Oke, kita ikat seperti biasa. Untuk ikatan kili-kili, ikatnya seperti biasa. Mengingat ikan belanak adalah ikan atas, bukan ikan dasar, jadi untuk settingan jangan terlalu panjang ya.
Oke, seperti ini. Oke, duh nyangkut. Oke, kita rapikan sisa senarnya ya. Kita rapikan sisa PE di kili-kili tadi, jadinya seperti ini ya, Bray. Sekarang kita hubungkan dengan mainland di tegek senar utama ya. Pasang dulu stoppernya. Saya udah ada stopper. Lihat sudah terpasang oleh saya. Tinggal kita masukkan pelampung atau kumbul. Langsung saja kita hubungkan ke swivel. Saya nggak menggunakan stopper lagi ya, karena menurut saya terlalu banyak aksesoris juga membuat ikan makan tuh lambat ya. Oke, jadi seperti ini. Sekarang kita pasang timah daunnya. Kenapa saya nggak menggunakan cotton bud? Saya tidak menggunakan cotton bud ya. Kembali ke pernyataan saya tadi ya. Menurut saya kalau terlalu banyak aksesoris juga membuat ikan lambat makan ya. Seperti ini. Nanti kita lihat ya cara mengailkan umpannya juga nanti. Akan saya contohkan. Seperti ini. Kita sesuaikan, Bray. Settingan seperti ini. Kalian mau mancing di muara atau di tambak di laut, seperti ini. Ini yang saya gunakan. Segini jaraknya. Jadi nggak usah dalam-dalam karena ikan belanak itu ikan atas. Oke ya. Jelas ya. Seperti ini. Kita colok ke bawah, angkat. Nah, hanya seperti ini saja ngasih umpannya. Nggak ribet kan? Perhatikan baik-baik. Jatuhkan kail ke adonan lumut, angkat lumut, timpahkan ke kail, dan angkat seperti ini. Lihat, nggak usah diputer-puter, oke? Agak jauh dikit.
warahmatullahi wabarakatuh. Salam juara melengkung, Indonesian Nude Angler. Bye.